Game Hokage Live versi terbarunya rilis nih. Tambahannya ada scene Samui, tambahan scene Tenten, dan tambahan scene Hinata. Nah, itu dia update-nya, dan sekarang kita lanjutin cerita Man Still Eating, guys. Terakhir kan MC bertemu dengan pandai besi tua beserta cucunya ya. Cucunya ini ternyata ya, MC bilang dalam hatinya, "Aku minta maaf, tidak seperti rekan-rekan lainnya, aku harus memanggilmu kembali ke medan perang." Kata cucu itunya itu ketika MC mau pergi dari toko kan. "Sampai jumpa lagi." Sambil membungkukkan punggungnya ke arah MC. MC ngomong dalam hati lagi, "Kali ini aku akan memastikan untuk melindungimu," kata MC dalam hati ya. Terus ini ternyata pria yang pakai hoodie ungu itu masih membuntuti MC, guys. Dan dia sekarang sedang mengawasi GAG Motel, GAG Motel. Aneh loh. Oh, ternyata itu yang dibawa antara hidung sama bibirnya itu kayak bukan kumis deh, guys, tapi ditindik gitu loh. Dan dia kan pakai hoodie ungu, tapi di dalamnya itu dia tetap pakai topi nih. Nah, warna matanya ini agak lain, guys. Warna matanya ini warna kuning gitu loh. Dan ternyata ya di dalam motel itu dari kantong belanjaan MC kan ya, kan ada yang balok-balok warna ungu tadi tuh. Potion meter attribute. Ternyata MC sedang mengunyahnya, guys. MC bilang dalam hati ya, "Sebelum liburanku berakhir, aku harus meningkatkan daya tahanku secara signifikan terhadap racun dan berat logam yang bisa dikendalikan." Ada notifikasi dari sistem nih. "Logam yang terkontaminasi racun sedang diserap. Penyerapan logam tersisa 20 menit. Berat logam yang dapat dikontrol saat ini adalah 3458 gram. Anda telah menelan logam yang memiliki sifat racun. Setelah penyerapan, resistensi racun Anda sedikit meningkat." Anjas. Yang cukup dalam hati, "Setelah penyerapan, ketahananku terhadap racun sedikit meningkat. Ini akan memakan waktu lebih lama dalam keadaan normal. Tapi sekarang aku mempunyai bread room." Anjir, curang banget ya. Mentang-mentang dia dapat bread room itu. Dan ini ya, ada gambarannya di dalam perut MC, guys. Itu kan biasa di dalam perut kan ada jantung. Di bawah jantung kan ada lambung kan ya. Terus ada hati juga, terus ada usus. Bread roomnya itu ternyata di dalam lambung MC, guys. Di dalam lambung MC itu ada kayak api-api gitu loh. Yang melelehkan dari mirtil logam yang beracun tadi tuh. Poison mitral tadi atribut. Dan langsung meleleh, teman-teman. Info skillnya itu adalah bread room. Elemen itu flame. Pengecoran internal beroperasi. Meningkatkan efisiensi penyerapan logam secara signifikan sebanyak 250%. Anjas. Perhatian. Ada efek sampingnya nih. Bersiaplah untuk rasa sakit yang hebat. Perhatian. Bersiaplah untuk rasa sakit yang hebat. Perhatian. Bersiaplah untuk rasa sakit yang hebat. Gila. Wajah MC sampai urat-urat itu kayak ada api-api yang gitu ya. Urat itu warna merah. Dan masih panjang notifikasi sistem nih. Perhatian, bersiaplah untuk rasa sakit yang parah. Dan MC mulai merasakan rasa sakitnya, guys. MC itu ngomel pada sistem, "Diamlah, aku tahu itu." Gila, tubuh MC juga ada kayak asap-asap gitu, guys. Keluar api-api flame gitu loh. Gila, MC sambil menahan rasa sakitnya memegang tangan kirinya ya, memegang perutnya, dan tangan kanannya itu meremas spray kasurnya, teman-teman. Anjay. MC kan lagi posisi bersila tadi kan ya. Kedua kakinya disilangkan gitu. Kayak orang meditasi. Untuk menahan rasa sakitnya itu MC sampai meremas kasurnya itu. MC ngomong dalam hati, "Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus ke gate Station Seoul. Aku harus makan semuanya. Bertahanlah, Yunwook." Gila, perjuangan MC loh. Menahan rasa sakit karena menggunakan bread room. Bread room. 2 hari kemudian, ternyata itu orang suruhan. Ya, MC bertengkar sama dia, teman-teman. Wah, parah nih. Orang yang pakai hoodie ungu itu kan ya. Ternyata orang suruhannya si Lee Won Chul. Yang tentara kelas C gitu loh. Job itu kan fighter ya. Dia ini melapor, "Tuan, ini dia. Orang ini tidak keluar selama 2 hari. Dan aku tidak tahu apa yang dilakukan." Gila. Dan di balik
jendela kamar motel MC kan ya. Satu kantung poison mithril itu udah kosong teman-teman. Gila. Nggak ada lagi tersisa loh. Terus ada notifikasi sistem. Perhatian. Anda telah diracuni oleh berbagai jenis racun. Resistensi terhadap racun tercipta pada level 2. Sekarang experience-nya 81%. Semua logam yang dikonsumsi telah terserap. Berat logam yang dapat dikontrol saat ini adalah 17.499 gram. Jauh banget naiknya ya. Sekarang 17 kilo loh. Metal detection ability meningkat. Anda dapat mendeteksi logam hingga 500 gram dalam jarak 135 meter. Gila, sekarang MC ya. Yang sedang berdiri di dekat jendela itu, sekarang auranya ini bercampur ya. Ada aura biru dan aura merah. MC merasakan kekuatannya meningkat. MC ngomong dalam hati sambil melihat layar window system. Resistensi racun level 2. Agak mengecewakan. Tapi, tetap saja. Aku bisa mengendalikan cukup banyak logam untuk menggunakan sekitar 60 daggers. Sistem bilang lagi nih, notifikasinya. Selamat, Anda telah berhasil menembus potensi pertama dan memperoleh special skill. Namanya itu adalah Metal Crush, grade-nya itu D. Efeknya hancurkan sejumlah logam dengan mengonsumsi mana. Jumlah mana yang dikonsumsi bervariasi tergantung kuantitas Anda. Atensi skill kuat yang menghancurkan logam. Dengan skill ini, kau bisa melucuti sebagian besar equipment juga. Mendapatkan skill ini saja sudah cukup. Gila, sekarang MC langsung menggunakan metal detection-nya nih. Dan MC menyadari ada sesuatu di balik pintunya itu, teman-teman. Buh, ternyata langsung dihajar loh sama si Park Chol Wo. Setelah dia mengetahui MC di dalam ruangannya ya, nggak keluar-keluar selama 2 hari. Gila, langsung rusak loh pintu motel ditinju sama si Park Chol Wo ini. Parah sih ini. Si Lee Won Chul maksud gua, teman-teman. Oh, kata dia ya, Lee Won Chul ini bilang, "Oh, orang ini seperti tidak terkejut. Kamu bahkan tidak menyembunyikan kehadiranmu." Kata MC, "Aku seorang tentara, jadi aku tidak bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan orang lain. Tidak bisakah kamu pulang saja?" Kata Lee Won Chul tidak mau sambil geram marah gitu. "Apakah kamu banyak bicara karena takut mati?" kata si Lee Won Chul sambil maju ke arah MC kan ya. Udah bersiap menonjok si MC. Gila, dia ini pakai full armor loh teman-teman. Sarung tangannya sarung tangan warna merah nih di kedua tangannya. Dan juga dia itu juga pakai armor equipment di kakinya untuk melindungi dari lutut sampai dengan ujung kakinya, guys. Kata si Lee Won Chul lagi, "Matilah kau." Sambil menerbangkan sebuah tinjuan dari tangan kanannya yang memakai glove sarung tangan warna merah yang ada hiasan warna emasnya, teman-teman. Terus MC kan ya, dari sebagian leher MC yang dikerah kaosnya itu kan ya, MC kan pakai kaos putih tuh, ada kayak muncul pengerasan body, teman-teman, pengerasan tubuh. Benar dong, si Lee Won Chul kaget nih. "Kamu ada apa dengan bajingan ini?" Gila, tangan kiri MC itu berubah warna, guys. Berubah warna kayak warna biru-biru logam gitu loh, biru-biru metal. "Pulang aja sana," kata MC. "Kita akan terlibat dengan warga sipil jika kita terus melanjutkan ini," kata MC kepada Lee Won Chul. "Bener dong, penghuni di kamar-kamar motel yang lain serentak keluar. Dan mereka ngomong-ngomong nih." "Apa? Gate yang lain? Ini sangat menjengkelkan. Mereka bahkan tidak menyembunyikan alarmnya." Lee Won Chul bilang, "Dasar bajingan." MC melepaskan tangan Lee Won Chul kan. Terus Lee Won Chul melayangkan tendangannya, guys. Jadi dia bilang, "Jangan sok bijak di depanku." Anjay. "Itu semua hanya kepura-puraan sampai 2 hari yang lalu. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya," kata MC sambil menghindari tendangan yang dilayangkan oleh si Lee Won Chul ini. Terus MC geram kan ya. Dia mau balas, dia siapkan tinjunya yang di tangan kanannya udah diperkuat dengan logam, guys. "Kamu berisik banget sih," kata si MC. Langsung ditonjoknya si Lee Won Chul itu. Tepat di perutnya, teman-teman. Dan Lee Won Chul langsung terkena serangan sendiri, dia menghindarinya. "Lee Won Chul," kata MC, "izinkan aku menanyakan satu hal saja."
Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan padaku, ini bukanlah apa-apa. Mengapa kamu berindak sejauh ini? Kata MC ke Liu Wanchu. Liu Wanchu bilang, hanya karena kamu beruntung dengan satu pukulan. Liu Wanchu balas lagi nih, ngomong lagi, jangan memandang rendahku dengan mata itu. Dasar sialan. Liu Wanchu langsung pakai skillnya guys. Karena kakinya itu yang sebelah kirinya bersinar nih. Liu Wanchu kan udah bertekuk lutut tuh posisinya. Sambil dia siap-siap untuk melayangkan tinjunya sepertinya ya. Karena gerakan itu kayak gerakan memutar nih. Dan skillnya aktif di kakinya teman. Dan MC panik nih. MC bilang, tahukah kamu bahwa menggunakan skill di sini bisa melukai warga sipil? Apa peduliku dengan para kroco itu? Wah, parah sih. Padahal dia ini tentara kan ya. Padahal dia ini anggota dari guild. Bajingan gila ini kata MC. MC ini berpikir dalam hati nih. Orang ini hanya mengejarku. Apakah ini satu-satunya cara untuk meminimalkan dampak kehancuran pada bangunan ini? Lalu MC setelah mikir kayak gitu ya, MC berusaha kabur lewat jendela yang terbuka teman-teman. Liu Wanchu bilang, mau kemana kamu? MC langsung melompat. Anjas. Dan si Liu Wanchu langsung menendang MC nih. Dan MC langsung terbang dari jendela itu tapi nggak berhasil kabur dari jendela karena jendela itu rusak teman-teman. Dindingnya sampai jebol loh. Akibat Liu Wanchu menendang MC ke arah jendela itu tuh. Aku akan membunuhmu, Hyun Wook. Kata si Liu Wanchu.